Sebenarnya first album tu bukanlah album. Sebenarnya first album tu bukanlah album. Sebenarnya first album tu sebenarnya aku sebenarnya dengan ex manager aku. So hi, bersama saya kembali. Saya Amir Jairi dan saya adalah seorang penyanyi, komposer dan juga banyak sangat fikir. Kita teruskan dengan vlog kita hari ini. Daripada first album sampailah ke second album mengambil masa lebih kurang 7 tahun. Okay, cerita dia macam ni. First single. So first single lagu Tanpamu. Tanpamu release. Aku dengan manager aku yang dulu decide untuk release Tanpamu. So kita release Tanpamu. Kita rekod dengan KGE apa semua. Aku ingat lagi masa rekod benda tu dekat TTDI. Ada satu studio dekat TTDI. Tak ingat nama dia apa. And then kita pergi sana, kita rekod semua siap-siap apa semua. And then release. Dalam tempoh release tu, kita ambil masa 9 bulan. Dapat sambutan tu ambil masa 9 bulan. It's quite a long time. So dalam tempoh 9 bulan tu, aku kerap dinasihati oleh aku punya bekas manager aku. Dia cakap, sabar meh, sabar. Banyakkan bersabar, banyakkan bersabar. So aku pun sabar. Menunggulah 9 bulan. After 9 month, then aku dapat that slot lah. Untuk macam ke radio, ke TV, apa semua. Dan sepanjang tempoh 9 bulan tu, kita orang asyik banyak buat benda-benda promo, show free, gig free. Apa semua untuk bagi, just bagi orang dengar dan orang kenal lagu tu kan. So ambil masa sempoh 9 bulan. Jadi after 9 month, Alhamdulillah lagu tu dapat tempat dan dicalonkan untuk AJL yang ke-27 tak silap aku. So masa AJL tu sangat-sangat best. Sebab apa? Aku bukanlah aku yang sekarang. Aku yang dulu tak banyak fikir. Jadi bila tak banyak fikir ni, aku jadi macam just nak have fun, just nak buat orang senyum, just nak be happy. Itu yang aku buat masa AJL lagu Tanpamu ni lah. Jadi cerita di sebalik lagu Tanpamu ni sebenarnya macam ni. One time, masa aku dekat Aswara. Aku dekat Aswara satu sem je, tak habis pun. Masa tu aku dekat Aswara. And then masa dekat Aswara tu, aku baru lagi pergi ke KL. Dan aku baru lagi berjinak-jinak dalam dunia baru. Which is aku dari Sarawak. So dekat Sarawak aku tahulah selok-belok dekat mana apa semua kan. Tapi bila kat KL aku langsung tak tahu. Aku tak kenal siapa-siapa. Kisah dia aku dekat Aswara. First day aku dekat Aswara masuk belajar tu, aku senyap gila. Aku tak bercakap dengan orang. Tapi second day tu baru aku start bercakap. Sebab apa? Baru aku nak catch up dia punya logat, which is logat KL apa semualah. So second day aku bercakap, and then aku teruskan pengajian aku dekat Aswara. And then aku pergi basking sebab nak cari duit extra. Walaupun mak bapak aku bagi duit setiap bulan masa aku belajar tu, tapi aku still juga nak merasa cari duit sendiri dekat KL. So aku pergi jalan-jalan. Aku dengar orang cakap dekat pasar seni lah, kalau nak basking di pasar seni cakap. So aku pergi lah. Aku pergi pasar seni. And then aku jumpa seorang mamat ni, nama dia Eddie. So Eddie is the first guy yang aku jumpa dekat pasar seni basking. Dan dia lah orang yang ajak aku dan kenal KL dan tempat-tempat basking dekat KL. So aku dengan dia pergi jalan-jalan, aku bawa gitar aku. First day tu aku tak bawa gitar, aku tengok dia dulu. Lepas tu second day tu aku bawa gitar aku and tanya dia, bang boleh tak aku nak join? Eh boleh, kau join aku, kau just main apa yang aku main. Dia kata, okay, tengok chord dia apa semua. Lepas tu aku macam budak-budak lagi kan, baru lagi berjenak-jenak dalam music. So aku macam, cubalah ikut. Last-last aku dapat pace dia, aku tahu lagu apa yang dia selalu main apa semua. Okay, and then, daripada aku basking dekat pasar seni dengan dia. And then satu hari tu dia ajak aku, Meg, jom kita pergi tempat lain. Eh tapi bang, nanti tak cukup tidur ni, esok nak kelas. Alah, dia kata, boleh lah, jom. Dia kata, okay. So aku basking dekat pasar seni. Aku basking dekat Petaling Street. Kemudian terus pergi ke Maybank Bukit Bintang. Tahun 2011 tu ada Maybank lagi. Lewat tengah malam, kita pergi Jalan Halo. So Jalan Halo tu tempat orang habis kelab, dia akan minum dekat situ, makan dekat situ. So aku dengan ID ni basking dekat Jalan Halo dari pukul 12 tengah malam sampai pukul 3 pagi. 3 pagi kita minum sekejap, makan apa semua. And then dari pukul 3 pagi tu, pukul 4 macam tu, aku jalan kaki balik ke Aswara. So aku balik daripada Jalan Halo, jalan kaki pergi balik Aswara. Ambil masa dalam 1 jam. Sebab aku jalan slow, relax, ikut pace aku kan. So bila aku dah sampai dekat Aswara, aku first day yang aku basking lama tu, aku terbabas dan aku terbangun pukul 2. So ada banyak kelas aku miss. So the second day, duit yang aku basking semalam tu, aku beli jam loceng yang berwarna putih dekat Sogo.
So, dekat Sogo tu, sejarah dia, aku pernah kerja dekat bawah McDonald's Sogo tu juga. Dan aku memang selalulah pergi area Sogo tu sebab aku suka tengok barang. Aku tak beli pun, tapi aku suka tengok barang apa semua. Lagi-lagi dekat kedai stationery, aku suka tengok buku, aku suka tengok pen dan aku suka tengok jam-jam apa semua. So, tiga tu adalah item favourite aku lah sebenarnya. So, aku beli jam warna putih ni, jam loceng yang bulat, lepas tu atas dia macam ada kering tu tu. So, aku beli benda tu, bawa balik, and then aku basking. Aku bawa pergi basking, and then habis basking tu aku balik, aku set jam pukul 9 pagi. Sebab kelas aku pukul 10. So, aku set jam pukul 10 pagi, 9 pagi. And then, aku balik tu dalam pukul 5 jugalah kot, sampai aswara. Aku kena kejar anjing, aku ingat lagi. So, pukul 5 sampai, aku mandi, sudah siap-siap, aku pasang alarm pukul 10 pagi. Start daripada hari tu sampai ke sudah, jam tu menyelamatkan aku untuk pergi kelas setiap hari dekat aswara. Jadi, apa kata kita buat lagu? Tentulah, aku start buat lagu 16 tahun. So, daripada 16 tahun tu sampailah umur 18 tahun kat KL, aku dah kira, aku dah develop aku punya apa songwriting skill dekat situ. And then aku terus buat. Okay. Jam putih. Selamat pagi semua. Dengarkanlah nada. Aku macam gelak-gelak lah. Aku tulis benda tu kan. Ya, aku tulis. And then, benda tu dah siap. Aku terus letak jam putih. And then, okay, habis. And then what happened? Habis je satu sem dekat aswara. Dan lagu tu pun dah siap. Aku tak tahu nak pergi ke mana. Jadi, tahu tak aku pergi mana lepas tu? Okay. Kalau nak tahu, korang kena tengok next vlog. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk tekan bell loceng notification dekat situ, and korang akan dapat update setiap kali aku upload video baru. So, jumpa korang setiap Selasa dan Khamis, and thank you for watching. Assalamualaikum.